nggak bisa ngatur orang. Kamu nggak bisa ngatur orang. Kalau kamu yang ngatur orang pasti banyak meleset, meleset. Tapi kalau kamu yang diatur, nah itu nggak meleset. Oke, dulu ya. Kalau kita kerja orang mungkin lebih ini mantap aja dulu ya. Iya. Kalau kamu kerja sama orang itu baru bisa lebih bagus. Kenapa? Kamu nggak usah mikir banyak, kamu ikuti prosedur aja. Nah, itu yang bisa bagus. Tapi kalau suruh kamu yang mikir, itu kamu pikiran kamu pelin-pelan. Makanya kamu nggak bisa ngatur orang. Nanti hari ini kamu bilang begitu, besok nanti bilang begitu karyawan kamu, ini bos apa lah ini, tiap hari berubah pikirannya. Kok bisa gitu ya? Itu nggak bisa. Ya, itu berdasarkan sio kamu. Dasar pikiran, dasar sifat dari si anjing. Iya, saya juga bingung. Dagang-dagang semangat-semangat, tapi sudah sebulan-dua bulan jadi malas lagi. Jadi nggak panjang gitu, nggak panjang gitu. Iya. Ya cobalah kamu kerja sama orang pun nggak jelek juga. Kalau kamu kerja di bagian manajer, gaji 8 juta, 10 juta, kan sudah enak itu. Sales bisa nggak, Su? Sales pun bisa, boleh. Sales pun bagus. Itu lebih mantap lagi. Ya. Oh gitu ya, oke lah. Nanti oke. Iya, oke ya. Amin toko.